Angka pasien COVID-19 di Jakarta semakin meningkat. Polres Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan pembagian rompi kepada masyarakat di Pasar Minggu dalam rangka penegakan disiplin COVID-19. TNI dan Polri mengajak tokoh-tokoh komunitas seperti relawan untuk membantu mendisiplinkan masyarakat di klaster yang rawan COVID-19. Dukungan diberikan secara simbolik dengan memberikan rompi kepada relawan. Relawan yang telah diberikan rompi akan mendapatkan tanggung jawab untuk saling mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan. Masalah COVID-19 adalah tujuan kita bersama untuk mengurangi penurunan angka COVID-19 dengan saling mengingatkan, bukan saling menindak. Maka dari itu kita memperdayakan komunitas-komunitas masyarakat. Hari ini yang kita launching adalah relawan komunitas masyarakat di pasar. Jadi hari ini kita berikan rompi penegak disiplin protokol kesehatan di Pasar Minggu. Jadi kepada relawan-relawan ini adalah mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang bekerja di pasar, yaitu komunitas pedagang, komunitas parkir, termasuk penjaga pasar. Sehingga jika tidak ada Satpol PP, TNI dan Polri, mereka-mereka lah yang selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yaitu melaksanakan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, salam Tribrata.